Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin villa murah dan instagramable di Puncak yang harganya mulai 1 jutaan aja, gengs. Dan bisa untuk 20 orang loh. Penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di villa instagramable yang harganya terjangkau, gengs, yaitu Villa Marsha yang berlokasi di Megamendung, Bogor. Villa Marsha udah launching sejak Mei 2023 lalu, jadi udah buka sekitar 4 bulanan ya. By the way, Villa Marsha ini masih satu manajemen loh dengan Villa Ruby dan Villa Awan, yaitu Queen Villa Puncak, yang villanya juga udah pernah aku review, gengs. Nah, kebetulan Villa Marsha ini lokasinya tuh berdekatan dengan Villa Ruby, masih di satu area yang sama. Untuk menuju ke Villa Marsha, kita bisa pakai Google Maps dan ada dua pilihan rute jalan, yaitu kita bisa lewat Jalan Raya Puncak atau lewat Summarecon Bogor. Nah, kalau sekarang aku lewat Jalan Raya Puncak ya. Nanti patokannya adalah pas ketemu Masjid Nurul Huda ini, kita masuk ke jalan belok kiri yang ada plang tulisan Tempo. Dari sini ke Villa Marsha masih sekitar 3,4 km atau 15 menitan berkendara. Untuk akses jalan, walaupun gak sebesar jalan raya, namun udah aspal dan masih bisa untuk dua mobil ya. Jadi insya Allah aman, gengs. Dari sini kita ikutin aja sesuai dengan arahan Google Maps. Oh iya, untuk akses jalannya nanti kita akan mendaki terus ya, karena posisinya berada di atas bukit. Tapi so far masih aman kok, bukan yang ekstrim, ditambah jalannya juga mulus. Terus pas sudah ketemu Masjid Ar-Rahman, nanti bakal ada banyak papan nama villa. Nah, kita ambil jalan yang sebelah kiri dan udah ada plang nama Villa Marsha juga ya. Dari sini sih udah deket banget menuju villanya. Terus nanti di depan akan ada plang Villa Marsha lagi. Tinggal naik sedikit ke atas dan akhirnya kita sampai juga deh, gengs. Untuk check-in seperti biasa di jam 2 siang dan check-out-nya di jam 12 siang. Villa Marsha memiliki kapasitas maksimal 20 orang dengan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, private pool, dan fasilitas lengkap lainnya. Di bagian depan merupakan area parkir dengan kapasitas 5 hingga 6 mobil. Untuk fasad depan villa sih bisa dibilang minimalis dan biasa aja ya. Tapi tunggu sampai kalian lihat bagian dalamnya, gengs, karena ternyata se-instagramable itu. Oke deh, langsung aja yuk kita mulai villa tour. Di area depan terdapat teras yang bentuknya memanjang dan udah dilengkapi dengan beberapa buah kursi dan rak sepatu. Dan ini dia yang paling bikin penasaran, yaitu bagian dalam villa. Begitu masuk, suasananya tuh langsung berubah. Menurut aku ini sih temanya lebih cheerful dan playful ya, karena warna-warni gitu, gengs. Dan ternyata di dalamnya tuh luas banget. Bener-bener beda sama tampilan depan villa yang terlihat minimalis, namun di dalamnya estetik dan instagramable. Di sisi kiri terdapat lemari dan sofa 3-seater. Nah, karena sofanya lumayan panjang, jadi bisa digunakan juga sebagai extra bed tambahan ya. Lalu untuk lemarinya ini, di dalamnya udah disediain sejadah untuk sholat. Sebelum masuk ke area kamar tidur, aku mau kasih tahu dulu kamar mandinya nih. Di sini hanya terdapat satu kamar mandi sharing, sedangkan satu lagi adalah kamar mandi private. Setiap kamar mandi udah dilengkapi dengan water heater, namun untuk handuk dan toiletries lainnya nggak disediain ya. Jadi kalian jangan lupa untuk bawa perlengkapan mandi pribadi dari rumah. Di area kiri ini terdapat dua kamar tidur dan kita mulai dari kamar tidur pertama. Area kamarnya cukup luas dan gak banyak furniture sehingga membuat ruangan kamar ini terlihat lega dan gak sumpek ya. Terdapat satu buah double bed ukuran king, jadi bisa untuk 2-3 orang. Dan menurut aku kamar ini tuh kids friendly karena konsepnya lesehan, jadi lebih aman juga untuk anak-anak. Terus enaknya lagi, di sini tuh disediain free extra bed sebanyak 5 buah, gengs. Di kamar ini hanya ada satu, sedangkan sisanya ada di kamar berikutnya ya.
Next, kita ke seberang kamar pertama, yaitu kamar tidur kedua. Ini merupakan master bedroom dan satu-satunya kamar yang dilengkapi dengan private bathroom. Untuk tempat tidurnya juga sama-sama ukuran king, jadi bisa untuk 2-3 orang ya. Setiap kamar juga udah dilengkapi dengan reed diffuser atau pewangi ruangan. Jadi semua kamar tuh wangi, gengs. Nah, di depan tempat tidur adalah free extra bed lainnya nih. Totalnya ada 5 buah, udah include bantal dan selimut gratis. Wah, asik banget kan? Jadinya kita nggak perlu tambah biaya untuk extra bed deh. Dan di kamar ini juga udah disediain kipas angin, karena kalau siang emang udaranya sih nggak terlalu dingin ya. Di sisi lainnya merupakan area private bathroom. Langsung aja yuk kita cek bagian dalamnya. Untuk fasilitas kamar mandi sih sama aja ya dengan kamar mandi sharing. Posisinya juga bersebelahan dan udah disediain water heater. Namun gak ada handuk dan toiletries. Oke gengs, kita lanjut ke kamar tidur ketiga yang posisinya berada di dekat area TV. Nah, untuk kamar ketiga ini sih kurang lebih hampir mirip ya dengan kamar pertama. Tempat tidurnya juga lesehan dengan ukuran king bed. Jadi semua tempat tidur di sini tuh ukurannya sama, gengs. Namun bedanya, untuk di kamar ketiga ini disediakan lemari dan kipas angin. Kita keluar dari area kamar dan sekarang aku mau tunjukin public area yang super luas. Cocok banget untuk ngumpul rame-rame bareng keluarga ataupun teman-teman. Kita mulai dari living roomnya dulu ya. Ruang berkumpul ini dilengkapi dengan sofa letter L yang nyaman dan empuk, plus karpet besar di bawahnya. Nah, karena living room ini luas, jadi kita bisa taruh extra bed di sini ya. Namun, selain living room, ruangan ini juga bisa dibilang adalah entertainment room, gengs. Karena memiliki fasilitas wifi yang speednya kencang, lalu ada smart TV yang udah dilengkapi dengan TV channel, YouTube, serta free access ke Netflix dan Disney Plus Hotstar. Wah, mantep banget sih. Dan gak ketinggalan juga, pastinya ada karaoke set dengan 2 buah mic dan speaker portable. Wah, lengkap banget kan? Dijamin staycation kalian bakal seru deh di sini. Salah satu kelebihan di Villa Marsha ini adalah ruangannya yang lega tanpa sekat, gengs. Jadi, aktivitas para tamu villa bisa terkoneksi satu sama lain, sehingga bisa menciptakan keakraban dan quality time yang maksimal ya. Disediakan meja makan yang cukup besar dengan model minimalis dan kekinian untuk kapasitas 6-7 orang. Terus di sini juga dipasang berbagai hiasan yang bikin villanya tuh makin terlihat instagramable. Di area belakang langsung terhubung dengan dapur bersih atau pantry. Jadi di sini tuh dapurnya ada 2 ya. Karena untuk area memasak atau dapur kotornya ada di luar, gengs. Jadi dapur bersih ini tuh lebih untuk area mencuci piring dan tempat penyimpanan peralatan makan dan peralatan masak. Untuk cookware-nya sih nggak usah khawatir deh, karena lengkap banget kok. Pokoknya kalian jangan lupa untuk bawa bahan makanan yang banyak untuk masak-masak di sini ya, biar nggak kelaparan, gengs. Karena lumayan jauh juga untuk ke jalan raya. Selain itu, di sisi lainnya juga diisi dengan area duduk yang estetik dan gemesin banget deh, warnanya tuh soft pink. Ini sih spot favorit aku banget, gengs. Oke deh, tadi aku udah review semua area di dalam villa. Nah, sekarang kita cek area belakangnya yuk. Dan ternyata ini merupakan teras belakang yang langsung terhubung dengan private pool yang luas dan vibes-nya tuh ala-ala Bali gitu, gengs. Teras belakang ini bentuknya juga memanjang yang diisi dengan outdoor dining room. Jadi kita bisa nongkrong ataupun makan di sini ya. Pastinya sambil menikmati view kolam renang yang bikin seger mata. Lalu di ujung merupakan dapur kotor, yaitu area memasak. Jujur Li, aku pribadi sih lebih suka area memasak yang semi terbuka kayak gini ya. Jadi sirkulasi udaranya tuh akan lebih terjaga dan gak bikin sumpek area villa. Fasilitasnya juga lengkap, namun kekurangannya menurut aku sih cuma gak ada wastafel aja, gengs, di area luar ini. Jadi kalau kita mau cuci tangan, mesti masuk dulu ke dalam villanya. Selain itu, di sini juga dilengkapi dengan alat barbeque dan kipas, tapi nggak termasuk arang ya. Dan ini dia fasilitas favorit aku yang vibes-nya tuh berasa kayak di Bali. Karena menggunakan atap jerami dan bambu-bambu yang bikin suasananya tuh jadi auto cakep deh.
Kolam berenangnya ada dua, yaitu kolam anak dan kolam dewasa yang terpisah. Wah, asik banget ya, jadinya lebih aman juga untuk anak-anak. Kedalaman kolam anak yaitu di 75 cm, sedangkan untuk kolam dewasa yang ukurannya lebih besar dengan kedalaman flat di 150 cm. Untuk airnya adalah air dingin yang langsung dari gunung, gengs. Jadi pastinya seger banget ya berenang di sini. Oh iya, kalian juga bisa sewa floatis loh, yang harganya menurut aku masih terjangkau, yaitu cuma Rp75.000 aja. Buat seru-seruan ataupun foto-foto cantik, worth it banget sih. Seperti ini suasana malam hari di Villa Marsha. Untuk di area luar, penerangannya tuh hanya dari teras dan lampu depan pagar ya. Tapi tenang aja, insya Allah aman, karena kalau malam hari, pagarnya tuh pasti digembok, gengs. Nah, sekarang kita cek area dalam villanya yuk. Wah, untuk pencahayaan di dalam villanya sih bagus banget ya, terang. Jadi kalian gak usah takut deh. Suasananya juga gak serem atau spooky, malah menurut aku terlihat lebih hangat di tengah udara yang semakin dingin di malam hari, karena ada efek dari pencahayaan yang berwarna kuning ini, gengs. Nah, malam ini aku mau nonton bareng, terus lanjut karaokean sama keluarga. Lanjut, sekarang aku mau tunjukin area teras belakang dan private pool yang cantik banget, gengs. Masya Allah, villa ini tuh bener-bener kayak hidden game gitu loh. Walaupun dari luarnya terlihat biasa aja, tapi ternyata dalamnya bisa disulap jadi keren kayak gini. Pencahayaannya juga terang ya, ditambah dengan lampu neon yang eye-catching dan bikin suasananya tuh jadi makin cozy dan lebih menarik tentunya. Jujur, aku suka banget deh sama suasana kolam renangnya pas malam hari kayak gini. Terlihat makin estetik dan bawaannya jadi pengen nyebur gak sih? Seger banget ya liatnya. Untuk udara di malam hari menurut aku tuh sejuk, tapi nggak yang dingin banget ya. Kemarin itu sekitar 21 derajat Celcius. Mungkin karena akhir-akhir ini kan emang lagi musim kemarau ya, gengs. Tapi kalau musim hujan sih aku yakin bakalan lebih dingin dan berangin dari sekarang. So far, pengalaman aku menginap di Villa Marsha, alhamdulillah berkesan dan betah, gengs. Insya Allah, semoga kalian juga bisa merasakan hal yang sama ya, kalau nanti kalian staycation di sini. Amin. Oke, gengs, tadi aku udah review lengkap semua fasilitas yang ada di Villa Marsha. Dan sekarang baru deh, kita bahas harganya yuk. Berikut info harga dan fasilitas di Villa Marsha. Untuk kontak dan reservasi bisa menghubungi ke nomor berikut ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram mereka. Oke deh, gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Marsha. Sebuah villa Instagramable 1 jutaan yang recommended banget buat staycation. Semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!